Menginjak usia ke-52 tahun, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN melakukan redesain logo. Launching logo baru LAPAN ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Pusat LAPAN, Jalan Pemuda Persil nomor 1, Rawamangun, Jakarta pada 6 Agustus 2015. Proses peluncuran logo dilakukan langsung oleh Kepala LAPAN, Profesor Dr. Haji Thomas Jamaluddin. Proses perubahan logo LAPAN ini melibatkan partisipasi publik melalui sayembara yang diikuti oleh 2.079 peserta dengan total karya sebanyak 640 desain. Pemenang sayembara adalah Agung Setiawan, seorang arsitek dari Bandung. Logo baru yang dipakai LAPAN berbentuk wahana antariksa dengan tulisan LAPAN di bawahnya. Secara filosofis, wahana antariksa yang sedang meluncur melambangkan lembaga keantariksaan yang bertekad mencapai cita-cita tinggi menuju Indonesia yang maju dan mandiri. Dalam sambutannya, Thomas berharap LAPAN bisa menemukan visi misi serta semangat baru yang dapat membawa perubahan yang lebih maju ke depan. Pertama tentu dari segi pengembangan teknologinya. Saat ini LAPAN mengembangkan teknologi-teknologi yang arahnya itu untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. Teknologi penerbangan misalkan. Teknologi penerbangan, LAPAN ingin menjadi sebagai lembaga litbang yang nantinya itu bisa bermitra dengan industri pesawat terbang dalam mengembangkan pesawat-pesawat yang memang dibutuhkan untuk sebetulnya daerah yang terpencil dengan landasan yang pendek. Nah, saat ini dan PT DI itu mengembangkan pesawat N219, pesawat dengan 19 penumpang. Dari teknologi satelit, LAPAN sudah meluncurkan satelit LAPAN A1. September ini nanti akan meluncurkan satelit LAPAN A2. Kemudian tahun depan itu LAPAN A3 akan diluncurkan. Jadi dengan segala keterbatasan anggaran dan SDM, kami berupaya memberikan inovasi-inovasi. Demikian juga terkait dengan teknologi roket, kami akan mengembangkan teknologi roket yang ujungnya nanti berupaya untuk bisa mempunyai teknologi peluncur satelit melalui tahapan pengembangan roket sonda penelitian atmosfer. Bersamaan dengan peluncuran logo baru, LAPAN juga memperkenalkan lagu Mars LAPAN yang dinyanyikan oleh paduan suara LAPAN. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari beberapa daerah di Indonesia seperti Pemprov Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah lain yang sekaligus untuk menandatangani kerjasama dan nota kesepahaman antara LAPAN dengan instansi pemerintah yang diundang. Mengganti logo LAPAN yang baru menjadi lama menjadi baru, saya tertantang untuk menciptakan sebuah gubahan logo yang memiliki kesan transformatif dari logo yang sebelumnya. Logo yang sekarang itu sebenarnya mencoba mengakomodasi visi-misi LAPAN yang sedang memiliki visi jangka panjang, visi masa depan yang menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu saya mereferensi kepada empat visi LAPAN, kompetensi LAPAN. Sedangkan bentuk-bentuk yang saya ambil sebenarnya bentuknya dari bentuk elipstik itu saat identik dengan antariksa, maka menurut saya itu cocok untuk menjadi gubahan logo. Sedangkan prosesnya itu sendiri, saya mencoba mengakomodasi identitas-identitas antariksa dan penerbangan, karena LAPAN identiknya dengan antariksa dan penerbangan.
Thank you.